Saya yang budiman, akhir-akhir ini telah tampil suatu fenomena sosio budaya yang, menurut saya, cukup unik dan cukup menarik, seolah-olah datang secara mendadak tanpa diduga-duga. Ada suatu jenis musik yang sekonyong-konyong itu menjadi populer, bahkan jenis musik ini semula kurang diperhatikan oleh masyarakat, tapi... Mendadak, kini jenis musik ini menjadi populer. Jenis musik ini adalah, kalau saya boleh menggunakan perkataan saya sendiri, mungkin keliru, tapi itu adalah jenis musik yang bernuansa spiritual Islam, dan musik ini berakar di pesantren-pesantren. Nah, malam ini kita beruntung akan berjumpa. Seorang tokoh narasumber, seorang budayawan, senegiawan, agamawan yang mungkin tidak perlu saya sebut namanya. Nanti Anda akan lihat sendiri, dan karena insan ini tanpa perlu disebut, dia adalah insan yang paling dikenal di persada Nusantara ini. Tapi hari ini beliau berkenan tidak tampil sebagai jabatan yang tertinggi di Republik Indonesia ini tapi sebagai seorang budayawan cendekiawan dan agamawan tadi beliau akan mengajak kita untuk menelusuri latar belakang jenis musik spiritual islami ini yang kini sedang populer di tanah air kita Salah satu lagu itu akan kita tampilkan di sini sebagai contoh, menurut pendapat saya. Lagu ini termasuk yang terindah, yang pernah dicipta oleh manusia dalam sejarah budaya dan peradaban manusia ini. Lagunya sederhana, tapi karena sederhana, dia ini sangat menyentuh, dan nanti Anda akan dengar di samping musiknya, syairnya pun luar biasa. Mari kita coba nikmati lagunya. Ilah. ya Tuhanku aku bukanlah orang yang layak masuk surga tetapi aku juga tidak kuat dengan api neraka karena itu berikan kepadaku kekuatan bertobat dan ampuni dosa-dosaku karena hanya Engkaulah yang mampu mengampuni dosa-dosa yang besar sajak ini dibuat oleh penyair Abu Nuwas di negeri kita terkenal dengan nama Abu Nawas. Memang dia tokoh yang jenaka ketika hidupnya, tetapi pada tahun-tahun terakhir sebelum meninggal dia adalah seorang sufi besar. Dan sufi besar ini tampak nyata di dalam kedua kuplet yang saya dengungkan di atas. Sajak ini sudah berusia lebih dari 1200 tahun yang menunjukkan betapa indah dan bagusnya sehingga mampu bertahan sekian lama itu. Terima kasih, Gus indah sekali ya, oh, jadi Abu Nawas itu pernah betul-betul hidup, gitu ya? Iya, memang di situ hanya di kita diambil jenakannya saja. Ya. Padahal dia, pada saat terakhir, adalah orang yang uh, menjadi sufi besar ya. yang begitu dekat dengan Tuhan. Ya. Ya. Karena itu, dia berani menyatakan kepada Tuhan bahwa dia tidak pantas masuk surga, tapi dia juga tidak kuat dengan api neraka. Uh. Ini adalah... Cerita jiwa yang benar-benar berdasarkan pada pengalaman hidupnya. Iya. Nah, saja ini dinyanyikan atau dikemukakan sebagai apa yang dinamakan pujian uh. di surau-surau dan masjid-masjid pondok pesantren uh. di beribu-ribu desa di negeri kita hingga saat ini. Iya. Itu datangnya ke Indonesia, lagu ini dahulu. Anu sekitar tahun berapa? tidak pers tahu persis saya, tapi saya rasa sudah sekitar lima abad yang lalu. Lima ya. abad yang lalu. Ya. Bukan, bukan. Ini kalau di apa masuknya kemari ini menyaksikan juga teriring dengan itu timbulnya kebudayaan Jawa ini oh. kalau di Jawa ya, yaitu uh, uh, ketika Raja atau Sultan Hadiwijaya uh, berperang melawan menantunya. Sult, Suta, Suta Wijaya. Oh. Ketika menantunya ini menang, mertua dikalahkan, maka dia lari mengikuti aliran sungai Beng, Solo, hmm. Bengawan Solo menuju ke Madura ke tempat ibunya. Oh, "Ya, maka dia memperoleh, e, katakanlah, 40 macam kesaktian, oh. atau dalam bahasa Jawa dinamakan kanuragan." Hmm. Dalam perjalanan kembali ke Pajang untuk bertanding merebutkan kembali kerajaan, dia singgah di... Pulau Pringgoboyo di Bengawan Solo di sebelah selatan Pacitan maka uh, Paciran maka di saat itu dia memperoleh katakanlah wisik yang menyatakan bahwa tidak sepatutnya dia kembali ke Pajang untuk berebut tahta karena itu lebih baik dia di sana dan mengajar uh, apa masyarakat nah dari situlah bermula tradisi LSM di negeri kita. Jadi bagaimana mendirikan atau memantapkan pandangan-pandangan di luar pandangan pemerintah. Inilah yang kita perlukan sekarang dalam kehidupan demokrasi kita. Nah, dalam kebudayaan Jawa, peristiwa memperoleh 40 macam kanuragan ini dinyanyikan di dalam tembang yang sangat terkenal Sigromilir. Si kromiler sang si longgok kawan doso jadi su, apa rakit yang diangkat atau didukung oleh 40 ekor buaya empat ya kalau jadi 40 uh, kesaktian itu dianggap 40 ekor buaya. Ya. Kalau dipakai untuk berebut kerajaan sama saja dengan artinya dengan penumpang pe, rakit yang terjun ke air segera dikejar buaya dan dimakan. Jadi inilah peringatan keras dari sang guru tidak usah kesana ajar rakyat saja. Sultan Hadi Wijaya ini kemudian hari dikenal dengan nama apa itu namanya Joko Tingkir. Oh, nah, itu itu Jawa itu. Ya, jadi orang tidak tahu betapa dekatnya budaya di negeri kita dahulu dengan agama, saya rasa begitu. Terkenal sekali tembang-tembang uh, yang uh, dinyanyikan rakyat kita di mana-mana, terutama di pulau Jawa sampai hari ini, yeah. yaitu uh, apa namanya uh, lir lir itu. Itu oh, dari iya, iya. Sunan Ampel. Oh. Nah, Mungkin terus bisa sedikit contoh lir nah, liri-lir. Ya. lirilir, lirilir. Andurewe semilir ta icu royo royo ke Itu adalah e, pembudayaan Jawa daripada kenyataan hidup yang dibawakan oleh agama. Dibungkus dalam rumusan-rumusan agama tapi kemudian dibuat kerangkanya atau bingkainya dalam bingkai budaya. Empat. Padahal lagu lirik lirik ini kan banyak dikenal sebagai lagu anak-anak gitu. -anak, ya, iya, memang kayak anak-anak padahal itu buatannya uh, apa uh, uh, muatannya Sunan Ampel. Oh. Yang dianggap orang itu berlawanan dan keraton Majapahit. Padahal tidak karena dokter uh, Habib dari IKIP Malang hmm. menemukan sebuah prasasti oh. di mana di sana ada Sengkolok Kerto Hilang sernaning Bumi oh. tahun 1400 Eh, apa itu namanya 1400 eh, tahun soko ya. itu tahun di situ diterangkan ketika Prabu Brawijaya V memberikan gelar Romo Bayanampel kepada orang mati lah itu orang oh, mati itu Sunan Ampel oh. jadi dekat sekali hubungannya dengan kerajaan, kalau tidak kan tidak akan diberi gelar seperti itu ya jadi kita lihat bahwa betapa dekatnya budaya rakyat agama dan dengan kekuasaan di masa lampau. Oh ya. <laughs> Gus, tapi kan dari asal dari lagu-lagu tadi termasuk ini dan itu kan berakarnya tentu di budaya kalau anu mungkin kalau Gus yang selalu bilang budaya Arab ya itu. Ya. Kan? Nah, mungkin Gus bisa berkisah sedikit mengenai lagu-lagu budaya Arab yang kuno itu. Lagu-lagu e, ini sebenarnya Sebelum Islam datang kira-kira 100 tahun sebelumnya yaitu pada yeah. abad kelima masehi itu uh, uh, telah didendangkan di dalam uh, peribadan setempat yang dinamakan haji walaupun haji dulu bentuknya lain dengan haji sekarang. Oh, gimana itu? Yaitu ya doa-doanya lain lah ya. Oh. Tapi bahwa ada mengelilingi sebuah ka'bah atau cubicle. Sebuah segiempat tetap seperti dulu oh, iya. Nah Sajak-sajak yang terbaik tiap tahun Itu ditulis di atas Kulit kambing Dan digantungkan di kabah oh. Sebagai tanda daripada puncak sastra Yang dicapai uh, Jadi semacam eksibisi gitu ya, ya. Nah ini al mual ya Itu adalah tujuh uh, al mual Tujuh buah uh, uh, Sajak yang tergantung di dinding itu merupakan puncak dari sajak-sajak bahasa Arab dan itu semua terjadi sebelum Islam jadi dapat kita katakan bahwa apa namanya e, makanya saya katakan itu sejarah sajak Arab, ya, sejarah Arab. bukan bukan sajak Islam ya. Islam bisa pakai bahasa Indonesia bahasa bahasa Jawa bahasa tapi bahasa Arab ya. tapi ini sajak Arab jadi Islam itu universal nah, gitu ya? Ya, universal nah ketika kemudian Islam mengalami zaman apa memunculkan zaman keemasan pada budaya Arab ini maka eh, lahirlah pada abad kedua hijri ya, atau ke delapan sembilan masehi itu an namanya eh, seorang eh, ya saya tidak tahu apa namanya itu kategorinya ya, karena dia itu seorang penyusun kamus pertama dalam oh, bahasa Arab, nah, enggak, kamus, yeah. kamusul ain dalam oh, bahasa kamus, Arab, leksik. dua jilid, yeah, ya, yaitu namanya Al-Kholil ibnu Ahmad al farahidi oh. Nah, di samping itu dia juga uh, menyusun uh, sebuah, katakanlah uh, dalam sebuah apa penget cabang pengetahuan, itu aturan-aturan menyanyikan dan mendangkan saja. Nah itu yang kita kenal sekarang. Ilmunya dinamakan ilmu larut ya nah itu ada 16 meter. Eh, 16 uh, timbangan. Oh. Ya, namanya dalam bahasa Arab ilmu larut oh, iya. Sampai sekarang masih dipelajari di pondok-pondok pesantren. Oh, itu metodologi itu. Ya, metrologi <laughs> itu. ya metrologi yeah. Artinya meter, nah. metrum. Ya, metrum. Iya. Di situ itu bagaimana bunyi-bunyian ada 16. Oh. Dalam bahasa Arab dinamakan bahar. 16 bahar tapi ya Nah, mungkin saya kus, udah lupa semua nama-namanya. Tapi <tuh> mungkin Gus ada yang ingat salah satu metrum itu. Metrologi nah, ya. Met itu. Ya. Yang paling terkenal itu adalah e, yang dibuat oleh Kiai Ali dari Tuban ya. tahun-tahun 60-an. Oh. Yaitu sebelum kematiannya itu yang terkenal kemudian dengan nama Sel selawat badar. Nah, coba itu kasih. dianggap lagu kebangsaannya NU itu. <tuh> artinya selawat kepada Nabi ya. Ya, meminta selawat atau doa kepada Nabi eh, yang dianggap memimpin perang Badar oh. ya, pada tahun ya. kedua Hijri ya, ya. di Madinah melawan orang-orang yang eh, apa, agnostik atau musyrikin di Makkah ya. nah, ketika itu terjadi maka ahli Badar ini dalam jumlah 313 orang bisa memenangkan perang melawan 2000 orang lebih ini uh, setiap orang Islam terpojok, ya. katakanlah orang sampai pesantren, maka mereka kembali kepada ahli badar minta tolong. Nah waktu itu tahun 60-an kita ini dipojokkan oleh uh, uh, gerakan yang kemudian dinamakan PKI. itu. Nah ketika itulah para Kiai Ali itu mengeluarkan uh, sajak-sajaknya yang terkenal itu dalam bentuk selawat badar. Untuk semangatnya Ya. ya.

Bilhadi Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi alil ria Allah Itu apa terjemahannya terus Ya, tawassal Nabi Bismillah Kami tawasul artinya menghubungi Tuhan Bismillah dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, ala hati rasulillah dengan petunjuk atau petunjuk dari sang petunjuk yang menjadi utusan Allah, ala hati rasulillah. Jadi, jadi sifatnya itu adalah sifat kita minta tolong pada Tuhan dengan perantaraan Nabinya. Yang paling mengenai saya di situ adalah kuplet berikutnya. Ilai salimil ummah dinalafatiwannetu ma wa minhammi wa min ghumma bi alil badri ya Allah ya Tuhan selamatkan umat ini dari segala macam kesusahan dan gangguan dan berikan kepadanya pertolongan ketika menghadapi kesulitan apabila kesulitan itu datang ringankanlah dengan perantaraan para pejuang Batar. ini Kiai ini Kiai Ali dari Tuban ini sudah meninggal kemudian oleh Muktamar NU Tahun 89 di Pondok ya Jogja eh, diberi bintang NU. Pada waktu itu bintang NU diberikan kepada Kiai Ali, kemudian kepada Kiai apa namanya eh, Osman Burhan, Umar Burhan di Gresik karena yang telah memelihara dokumen-dokumen NU mulai dari tahun 30-an sampai sekarang. Sedangkan dokumen Muhammadiyah terkumpul di sebuah rumah yang sayangnya pada saat agresi kedua e, hancur dan terbakar karena serangan Belanda oh. ya, hmm. sayang hmm. sekali. Iya, kemudian di samping itu juga kepada bintang NU kepada Bap almarhum Bapak Kyai Yasin Yusuf dari Blitar yang selama 40 tahun lebih telah mengabdikan hidupnya seluruhnya kepada penyebaran agama Islam dan penyebaran NU. Ini sampai apa yang oleh Marshall McLuhan dari Kanada dianggap sebagai happening. Yaitu tiap tahun tanpa diundang Pak Yasin datang ke Tuban, tanggalnya sudah pasti semua, maka dia memberikan katakanlah pidatonya yang menarik mengenai Sunan Bonang. Oh. Ya, hari kelahiran, hari kewafatan Sunan Bonang, oh. maka Bupati pun siap-siap panitia bersiap-siap, rakyat juga datang sendiri tanpa diundang. Bawa-bawa tikar sendiri, air botol minuman. Happening betul. Ya, happening betul. <laughs> betul. nah itulah, itu <laughs> contoh dari Jadi Bada, pesta rock di, di, iya. di, di, Woodstock. di Woodstock. Di Woodstock dulu, iya. Ya itu, itu, itu. Ya. Dan nama Sunan Bonang, Bonang itu kan ada hubungan, apakah ada hubungan dengan alat musik? Ya saya rasa Bonang ini adalah nama sebuah desa oh. yang mungkin, mungkin ya. dulunya terkenal sebagai pembuat bonang. Bo -bo -bo ya. Tapi ya, siapa tahu Jadi ini karena sebetulnya begini: Sunan Bonang ini kan Wali Songo, hmm. salah satu di antara Wali Songo, Wali Sembilan. Nah, panglima para Wali Sembilan ini ketika menyerbu Majapahit hmm. untuk menyeberangi sungai Bengawan Solo, dan eh, apa itu namanya? sungai Berantas, yeah. ya, itu membuat katakanlah zaman sekarang itu jembatan ponton. Oh. Yang mimpin itu namanya Ki Ageng Ganjur. Oh, Nah Ganjur itu kan alat di bawahnya gong di dalam oh. uh, gamelan wayang. Nah, yeah, iya Mulai, ya. jadi, jadi dulu ya kalau gitu bisa bayangkan kenapa? Karena kalau dipukul Ganjur itu dong jalan. Yeah dong dong stop Saya <tuh>, ndak ada radio tuh dulu <tuh, ya, ya begitu <tuh>, ya, tapi bahwa kenyataan bahwa mereka mereka itu menggunakan mungkin juga sunan bonang itu ya. pakai alatnya untuk memberitahu orang ya, banyak Enggak tahu juga saya jadi ini menunjukkan keagapan musik dengan iya. <tuh>, uh, ketubuhan Islam oh, iya. ya, di hmm. ya memang. nah mau, mau uh, kami maaf mungkin kami keliru tapi kami itu kalau mendengar orang membaca Al-Quran itu kesan kami Penyampaiannya itu kan akrab sekali dengan musik itu, anu, akan ada melodinya itu di penyampaian. Ya memang Quran itu prosa, nah. tetapi eh, kemudian dia dikembangkan dalam bentuk berlagu. Oh. Namanya itu tartil. Nah tartil ini macam-macam lagunya sampai sekarang. Nah kemudian Quran ini eh, pada ab sekitar abad kedua mulai E, apa itu namanya e, diberi bentuk suara hmm. atau langgam dengan oh. cara baca tertentu oh. nah, itu dinamakan al-qirraatul sabah bacaan yang tujuh yang terkenal sampai sekarang di Indonesia ini adalah dari Imam Asim. Nah tujuh bacaan ini itu e, apa namanya ya, yang paling banyak mempopulerkan di Indonesia adalah saudara Ammar Zah oh. itu e, apa, uh, tartil Quran yang tujuh macam itu, nah, uh, ini sebenarnya memulai. Pengum, pe, 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 pembuatan ini adalah namanya Abu, Abdul Aswad Adu Ali, salah seorang di antara sastrawan uh, uh, Arab yang terkenal waktu itu, yang mendangkan lagu-lagu Islam. Nah, dia yang menyuarakan ini mula-mula, kemudian terkenal terus sampai sekarang, bahkan di negeri kita, katakanlah. Itu banyak sekali menemui pembaca-pembaca Al-Qur'an dalam berbagai bentuk dan cara yang baik. Walaupun ya yang e, karena kita kurang modal mungkin atau kurang pintar me, membawakan ya, hmm. menjajakan. Yang terkenal di dalam dunia Islam di mana-mana itu adalah tartil Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an oleh e, Imam Khalil e, e, Al-Kushairi dari Mesir. Oh. Itu yang adanya ada di TVRI kita malah. Oh. Kemudian yang sekarang belakangan ini terkenal adalah Imam atau oleh seorang namanya Hudaifi. al -Hudaifi dari Madinah. Oh, Madinah. Nah, ya. Tapi tadi ya. secara tersirat itu terus menyatakan sampai... bahwa kita sebetulnya ada juga yang bagus-bagus. Oh iya, cuma kala promosi emang. gitu. Ya, kalah promosi dan kita itu senang dengan hanya berputar-putar di kita saja. Oh, okay. Tapi buktinya kalau diadu e, di mana-mana -mana menang. Ya, gitu. Iya, itu. Uh, ternyata diantaranya baru-baru ini saya mengikuti uh, sudah sebagai presiden ini sebuah acara di mana pembaca Al-Qurannya adalah pemenang pertama pada perlombaan membaca Al-Qur'an di Turki oh. dua tahun yang lalu. Yeah. Nah itu kan satu. Itu juta. pernah ada satu anekdot mengenai seorang guru yang ngajar <tuk> lafal itu. Ya itu nah, kita harus tahu yeah. di Quran itu ada yang namakan Wakaf. Yeah. Wakaf itu berhenti ya. Yeah. Berhenti, berhenti titik. ya, ya, titik, ya berhentinya berhenti di situ, tarik nafas, oh. mulai lagi yang baru. Yeah. Tetapi ini dalam segi tata bahasa, walaupun berhenti itu masih tetap di di ya. oh. Dalam hal ini kasroh di bawah, seret di bawah itu. Yes. Nah itu bacanya i, oh. ya jadi jadi itu jadi. Uh, uh, ini ceritanya orang-orang pesantren nih yang yeah. ceritakan sama saya itu pada saat itu Kyai Amin ma'ruf, Kyai Ma'ruf Amin. Yeah. Ila fi quraisin, ila fihim Itu begitu yeah. karena ada wakaf yeah. wassaif. Yeah. Tapi tulisannya wassaifi ada oh. i-nya ya. Atau, yeah. Nah, jadi bolak balik, -balik santrinya itu ber berperbedaan pada aturan ini. Iya. Yeah. Rihlatas Wa tasita wa saif. Terus wa tasita wa saifi sampai berkali-kali kita harusnya kayaknya jengkel. Ayo ulang sekali lagi. Terus wa tasita wa saif baru saif itu uh, bibirnya dipegang. Nah, begini wa saif ya. Nah, santrinya apa? mengangguk ya. Terus dilepas fi. Tersimpan ini. <laughs> nah itu banyak kalau anekdot Quran itu. Ya, itu anekdot pesantren itu juga banyak. banyak, iya. Ada banyak. lagi Gus. Quran iya. ada yang baca. Iya. Ayahnya Abdul Qadir kan itulah itu lah membaca. Inna ka ala kulli sayyin Qadir. Lah gitu. Qadir itu lain dengan Abdul Qadir tapi ya santri kan nggak ngerti bedanya ya. Iya. Inna ka ala kulli sayyin diam dia. Iya. Nggak berani nerusin kan. Iya. Kan disangka nama kiainya itu. Pesantren Saya yang Lama-lama kayaknya bilang, Inna kala ka kuli gitu. Hmm. Tulang, tulang. Inna kala ka kuli kiai. <laughs> <laughs> Ini sungguhnya pesantren. Ya. <laughs> Jadi, <laughs> anu suasana hidup di pesantren itu sebetulnya penuh anu riang oh, gembira. Iya, gitu. iya, iya. Uh -huh. Ya seperti yang lain lah ya. Sebetulnya Kuala pesantren itu. Cari tempat. Yeah. Balapan cari tempat, oh, iya, iya. terus saya semua ya itu. Oh, iya. Dan oh kalau, cari tempat? Iya, kalau kayaknya pinter itu malah ya di tengah-tengah pengajian yang membosankan itu dia bisa membuat katakanlah lucu atau apa yang yeah. menarik sehingga yeah. muridnya tetap bangun. Yeah. Nah, contohnya kalau bulan puasa itu kan bisa ngaji terus berjam-jam itu. Yeah. Saya pernah mengatakan dalam sebuah pengajian dua ribu orang ikut ngaji. Mm. Saya bilang ini dalam Arab itu ya bot itu huruf bot itu kalau bahasa Jawa dijadikan L murtadha jadi murtolo hmm. fardhu jadi perlu hmm. wadu jadi wulu hmm. nah, siapa yang tahu asalnya suru suru itu daun yang dipakai untuk sendok makanan oh, iya, itu iya. ya semua mikir itu sudu semua ya, aja bisa nggak Enggak ada yang jauh, enggak bisa kan? Lawang hmm. asalnya suruh ya, daun pisang. <güluh> oh, semua tertawa semua, <güluh> ya. jadi nggak ngantuk, ngaji lagi. <güluh> Harus bisa gitu. <güluh> yang terkenal itu kalau di pesantren biasanya baca kitab itu faslun, fasal gitu. Nah, kalau macam saya, kalau saya lihat ngantuk, santrinya ya. Hmm. Faslun, ono pas ning alun alun <güluh> <güluh> Itu <Ketika> nggak humor itu. <güluh> dia kali ada nah, aja iya. <laughs> ya, harus bisa itu kalau udah enggak payu iya, iya. pidato nah, juga demikian iya. pidato harus bisa jadi sebetulnya mirip konsepnya <laughs> Walt Disney ya jadi penyampaian <laughs> informasi edukasi dengan humor iya harus <laughs> begitu Waduh, ada seorang kiai saya ya itu e, dilapori oleh keamanan ya, hmm. pesantren itu bahwa seorang murid ya yang terkenal nakalnya itu hmm. ternyata Dua kilo dari situ sedang uh, mencabuti bulunya mentok itu ya. ya mentok itu dicabuti padahal punya kiai itu ya. disembelih dicabuti bulunya tapi dibuangnya ke saluran air, hmm. air ter terbawa air ke pesantren juga ya. jadi akhirnya ya yang jaga ini kan tahu wajur, kasih tahu keamanan dilihat dia diintip itu pulang kiai okay. si fulan ini menyembelih mentoknya kiai hmm nah ternyata tidak ada apa-apa sampai besoknya, ya sampai, sampai dua bulan. Hmm. setelah dua bulan sampai kepada macam mengenai masalah tata bahasa Arab grammar itu itu uh, pada uh, alam alam itu noun, hmm. ya? noun. nah dia bagi itu kayaknya bilang uh, isim isim atau alam itu atau terbagi dua, gitu. hmm. noun terbagi dua itu yaitu alam syahas. Hmm. Dan alam jenis, hmm. alam saksi itu kalau di bahasa Inggrisnya itu general noun, personal hmm. uh, uh, alam jenis itu general noun, alam saksi itu personal noun. Hmm. Nah terus dia habis diterangkan lalu coba sekarang diuji bangun, Fulan, bangun anak itu di depannya. Hmm. Sekarang saya tanya ya, ini masuk mana? Hmm. Alam jenis apa alam saksi? Hmm. General noun atau personal noun? Hmm. Mentok, terus langsung anaknya itu apa namanya ya istilahnya jawanya itu di depan yainya itu Maaf yainya, <tus> ya, ya, ya. jangan diulang <tus> Yainya ya, ya, tidak boleh marah <tus> ya, ya. <tus> Menerangkan uh, Al-Quran mengatakan Walillahil masrib wal maghrib semua yang ada di timur dan barat itu miliknya Tuhan di lail Masir wal maghrib malam-malam santrinya uh, nyolong kambingnya kiai lalu terus disembelih tahuan dia panggil pagi dilaporkan panggil kamu nyembelih kambing saya loh katanya kiai kemarin semua yang ada di bumi ini barat dan timur itu punyanya Tuhan iya punya Tuhan punya Tuhan jangan yang gede yang kecil ayam aja <tuh> jangan kambing. Nah, nah, jadi itu semua Aduh, pesantren, ya. Pesantren itu kan sebagai satu lembaga, itu apa sebetulnya? Hmm. Pesantren itu adalah e, namanya itu pesantren, tempat santri kumpul seperti persinggahan, oh. tempat Cina hidup. Oh, okay. Nah, itu asalnya itu kan gitu. <laughs> dari bahasa Pali. E, bahasanya Tripitaka itu kitab suci Buddha. Karena ini adalah Tempat di mana para santri yaitu sarjana-sarjana uh, kitab suci kumpul, tapi kemudian diislamkan menjadi sarjana Islam. Gitu. Oh. Nah, itu tempatnya situ. Nah, mereka berkumpul dengan raja-rajanya, eh, dengan kiai-kiainya di situ hmm. yang hidup bagaikan raja itu. Hmm. Nah sebenarnya pesantren yang kuno itu mengambil pola uh, wayang. Oh. Ya kalau di wayang itu kita lihat, kita perhatikan ya. Sebelah kanan itu Pendowo, yeah. sebelah kiri itu Kurowo, yeah. gitu. lalu pertempurannya di tengah-tengah di Kurung Setro, ya, di Kurung Setro. Yeah. Nah itu kalau wayangnya kan tengah-tengahnya itu apa tebok itu apa namanya e, tempat beradunya itu yeah. tengah, yeah. pinggir kanan itu adalah Pendowo, pinggir kiri itu Kurowo, oh. kan? Yeah. Artinya Kurowo itu siapa? Bukan bandit dalam arti kayak film barat itu ndak? Tapi, adalah orang yang belum mencapai kesempurnaan, belum bisa mengalahkan hawa nafsu. Nah, itu dalam bahasa Tawau, namanya "salikun". Hmm. Orang yang sedang mengambah, mengam, yang sedang ngambah, hmm. sedang mencapai ya, aspiran dalam bahasa asingnya. Itu Nah kalau yang pendawa itu adalah yang telah sampai, hmm. telah mencapai kesempurnaan. Hmm. Nah, itu dalam bahasa tasawufnya namanya "wasilun" hmm. yang sudah sampai. Arrive, gitu. oh, nah, arrive. Iya, ya, dah. jadi antara yang sudah sampai dan yang masih dalam perjalanan. Hmm. Jadi, bukan bandit lawan, apa pahlawan enggak? Itu yang sudah, yang sudah, mapan, yang sudah, yang sudah, yang sudah, mapan belum. yang ini yang sudah, yang sudah, yang sudah, yang 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 Kiainya mencapai kesempurnaan jiwa hmm. untuk mendidik murid-muridnya, mengalahkan murid-muridnya di tengah-tengah yaitu di masjid, ya yang sedang murid-muridnya sedang menempuh perjalanan. Itu loh. Nah hmm. ini ini jadi sebelah utara atau sebelah kiri atau kanan e, masjid itu adalah tempatnya santri. Nah kebalikannya di seberangnya adalah tempatnya kiai. Hmm. Di tengah-tengah plaza kosong hmm. Gitu, hmm. di depan masjid. Kursi itu sekali. seperti wayang itu, jadi kan? ya, ya, ya. ya. itu khas hanya di Indonesia. Ya, ya. ya lho, pesantren ada cuma di Indonesia. Jadi di, di, itu di, pesantren-pesantren kuno ya, seperti Tenyar, apa ya. itu begitu semua. Jadi oh, oh. ya, ya. nah, kita lihat itu, <laughs> itu dalam memang mereka menggunakan konsep-konsep budaya lokal. Tidak tahu. tahu yang lain-lain juga begitu, Ya, ya. ya Acehnya, ya Kalimantan ya. Timur itu pakai budaya lokal. Iya. Dan kalau menurut Gus pesantren masa depan ini tentunya kan beda masa kini dengan masa lalu itu. Dari pesantren masa depan kira-kira nanti bagaimana? Uh, saya tertarik dalam hal ini kepada sebuah ungkapan dari Al-Quran. Al takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa bil ma'ruf wa anil mungkar. Hendaknya ada kelompok di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan, me, memerintahkan apa yang menjadi kewajiban agama dan mencegah apa yang menjadi larangan agama. Nah sekarang yang dua ini memerintahkan kewajiban dan mencegah larangan dijalankan, tapi yang pertama enggak itu loh. Oh. Ya ilal khairi mengajak kepada kebaikan. Hmm. Ya mungkin aja ajakan kepada kebaikan eh, apa itu namanya eh, moralitas saja. Oh. Padahal kan luas ya. kata kebaikan ya. itu. Ya, khair itu luas sekali. Nah, hmm. dalam hal ini saya beranggapan bahwa umpamanya saja pengembangan masyarakat atau community development, ya itu itu penting sekali untuk digarap. Hmm. Kalau enggak nanti pesantren kan kehilangan basis. Kenapa? Karena pesantren itu kan hidup atas bantuan dan dukungan masyarakat. Hmm. Nah, kalau masyarakat merasa perlu mendukung pesantren, dia dukung, dia berikan dukungan. Kalau tidak ya tidak. Nah, kalau masyarakatnya dibiarkan dia akan mencari katakanlah dukungan dari pihak-pihak lain ya. Nah, itu apalagi dari pemerintah kan. Maka pesantren tambah lama tambah kehilangan relevansi. Karena itu saya sejak mula pulang dari Eropa Barat di sini itu berusaha untuk mengadakan e, pemajuan pesantren melalui e, upaya memajukan masyarakat juga. Di community Development. Jadi, dan bersatu. Ya, saya, saya mulai dengan menawarkan program kepada LP3IS waktu itu, eh, namanya Pengembangan Masyarakat melalui Pondok Pesantren. Mula-mula dipimpin oleh Saudara Tawa ya kemudian Atua Sarwani dan seterusnya. Nah, sekarang sudah umum sudah ratusan ribuan malah jumlah pesantren yang ikut serta di dalam hal ini ya. Saya masih ingat itu. Jadi ada ya, perjuangan yang yang, yang yang membuat saya lupa lain lainnya. Oh. ya waktu itu ya saya tinggalkan seluruhnya, termasuk waktu itu upaya untuk mencapai gelar uh, S2 ya. Oh. Saya tinggalkan semua untuk kepentingan menghidupkan kembali pesantren. pesantren. Ya. Wah itu kan proyek proyek kolosal tuh. Ya, nah, nah. Di 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 anu uh, Indonesia kira, pesantren kira kira ada berapa? Sekarang ini ya sekitar 8.000 delapan iya. ribu, oh, kalau Aduh. sekarang ya, sampai tiga juta iya. santri ya, da makanya daerahan kalau lagu-lagu pesantren sekarang masuk ke masyarakat, nah ngomong-ngomong tentang budaya Jawa tadi, bagaimana budaya Jawa ini menangkap makna dari masukan dari luar ini, jadi rupanya lagu-lagu Arab tadi, lagu-lagu Arab yang spiritual islami di Jawa juga ada yang dengan teks Jawa sih, ada umpamanya yang terkenal sekali adalah e, Tomboati ah. itu dari apa namanya e, sajak yang diciptakan Imam Ali bin Abi Talib, oh. karena wajah itu e, diterjemahkan oleh Kyai Bisri Mustafa dari Rembang oh. sebelum beliau wafat. Yeah. Saya, oh ayahnya? Anu, iya Mustofa Mustofa ya. Bisri penyair itu. Yeah. Itu Kalau, maksudnya adalah. Yeah. E, apa kehidupan kita diatur oleh hal-hal seperti itu. Jadi ada harus dekat dengan ulama, harus membaca Quran tengah malam, iya. harus kuat nahan lapar dalam iya. bentuk puasa dan sebagainya. Oh, jadi ada kan nah, untuk anu, 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 patuh kepada ya untuk asketik sebetulnya. Asketik ya. Ya, kan main. <laughs> nah, mungkin <tuh> e, sebagai penutup mungkin ada yang anu masih kami perlu ketahui lagi Gus mengenai. Ya, kami yakin masih banyak tapi kira-kira ada ya. yang perlu kita ingat? Ya, itu tergantung senengannya. Saya kebetulan, ya. karena bersekolah di Fakultas Sastra jurusan Arab di Universitas Baghdad, ya. itu selama empat tahun itu diharuskan menghafalkan 2.500 kuplet. 2.500? Ya, setiap tahun 625. Ampun. Saja Arab itu ya. ya. Baris atau bait namanya. Ya. Nah, itu banyak yang ingat tapi ya banyak juga yang sudah lupa. Ya. Nah, yang itu, ya, banyak yang potongan-potongan. Tapi yang paling mengesankan pada saya adalah e, sebuah sajak yang dibuat oleh Anabi An Ru'zubyani di luar yang itu. Uh. Ya, di luar itu yaitu namanya Al-Azdariyat atau Apologia. Uh. Uh. Sebagai seorang pemimpin suku, dia itu e, apa? Melihat bahwa ada anggota sukunya yang berontak kepada raja An-Nu'man mm. kedua mm. Yeah. yaitu seorang raja Fazal mm. Arab yeah. di Irak yeah. yang tunduk kepada raja uh, Khosro dari uh, Persia. Yeah. Nah, si raja Nu'man ini marah mm. lalu mengeluarkan perintah semua orang Subyan harus dibasmi. Mm. nah ini sedih sekali dia. Kenapa? Karena dengan bangsa dengan begini lama-lama bangsanya bisa punah sukunya itu. Lalu Diam-diam, dia menyelinap ke kota, kan, dan dia uh, uh, masuk ke istana. dan Di sana, dia mengajukan apa itu namanya, ya, uh, uh, atau apologianya kepada No'man kedua itu. Dan itizarnya diterima, ada dua belas ya. Saya, kalau saya bawakan semua, terlalu membosankan, ya. tapi ada yang baik. Itu adalah... Ya ada apa namanya tiga bait yang terakhir ya. Walasta ya. bimustabiqin akhon la talumu ala shu'afin ayyur rijali muhazzabu Engkau bukanlah orang pertama yang menyakiti saudaranya. Itu gila aja itu. Ya, lalu kalau dipikirkan benar-benar, memang adakah orang yang sopan di dunia ini? Saking putus asanya dia itu. Wa ing kuntu madluman, wa ing kuntu madluman fa abdon tahu, wa ing fa Kalau aku diperaniaya, ya mau bagaimana lagi? Aku kan hanya seorang hamba yang kau aniaya. Wa hmm. in kunta Hamis luka yu'atibu Kalau engkau adalah orang yang memberikan maaf Maka hanya seperti engkaulah yang bisa memaafkan Nah diteruskan Ini umumnya diajarkan di pesantren Fa inna syamsun muluku kawakibu lam kau kabu Engkau bagaikan matahari dan raja-raja lain bagaikan bintang-bintang. Kalau matahari ini bersinar di langit, maka hilanglah bintang-bintang yang ada. Nah, terus dia dapat emas banyak, nggak jadi dimatikan. <tuk tuk tuk tuk> Kita telah mulai demikian banyak masukan dari Gus Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, ya tadi mengenai latar belakang lagu-lagu yang kita banyak sekarang dengar di masyarakat luas yang berakar dari kebudayaan pesantren. Agar mari kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Gus Dur dengan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.